Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo persahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat siang semuanya. Selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Kabar Artis TV. Kabar-kabar artis khusus bagi kalian semua persahabat Leslar Lovers. Bagi kalian semua yang barusan bergabung merekam channel ini, seperti biasa berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita teraktual, terupdate seputar Leslar. Dan baik para sahabat, dimanapun kalian berada, kita lihat dorongan yang pertama nih. Di sini ternyata semalam ada yang nobar nih, masya Allah. Dan di situ pun kita lihat tuh jaketnya pakai jaket kapal ya, untuk Lesti Kejora dan Papa Rizky Billar ya, ini menggunakan dari brand Gucci sepertinya ya. Kemudian kita lihat di sini akun Instagram Sendal Putih Billar pun menuliskan sebuah caption, semalam ada yang nobar tuh ya, betul banget nobar ya. Dan seketika unggahan ini pun langsung mendapatkan banjir komentar nih. Ada komentar dari akun Instagram Isam Caem, tetap semangat streaming terus lagu Papa B sama Abang, viewnya belum 1 juta. Ada Kaniati juga ikut menambahkan, masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat, dua-duanya bahagia terus, Leslar bersama Bang L kesayangan, semakin bersinar, semakin sukses, selalu dalam penjagaan Allah dimanapun kalian bertiga, amin Allahumma amin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya juga ada komentar nih dari Harmini, masya Allah, tabarakallah, bahagia dan sehat-sehat selalu, Leslar kesayangan bersama Oma Opa. Ada Yati Suryati, masya Allah sukses selalu Leslar. Ada Ainurul Fatimah Hai, masya Allah. Kemudian selanjutnya juga nih kita lihat nih ada komentar dari Unitan Jopi Richard and Olay dengan emoji love ya. Kemudian juga ada dari Musdarini juga tuh, masya Allah, tabarakallah, BTW jaketnya kapal nih, Panda Gucci, betul banget ya. Kemudian selanjutnya kita lihat tadi ada sebuah unggahan si Embul yang lagi mau OTW sekolah sepertinya para sahabat ya. Dan disitu terlihat sepertinya si Embul pakai seragam baru nih. Wow, keren banget para sahabat ya. Kegantengannya semakin terlihat tuh. Ucul banget sih Abang Pati, bikin gemes semua orang pokoknya ya. Abang Pati mah pokoknya lucu banget, pembawaannya juga bahagia terus ya. Dan kita lihat di sini unggahan ini diunggah oleh akun Instagram Star Putih Billar. Yeay, Abang masuk sekolah pakai seragam baru, ucul banget pokoknya ya. Dan unggahan ini pun seketika langsung mendapatkan banjir komentar dari para sahabat Leslar nih. Ada komentar dari Rika ARKML, nggak boleh rame. Ada Tini Haryadi, masya Allah, gantengnya anak soleh pakai seragam sekolah, apalagi baru ya, masya Allah, cah ganteng panti sekolah, masya Allah banget ya. Kemudian selanjutnya juga nih ada komentar dari akun Instagram Observan, happy happy sekolahnya Abang, semoga segala hal-hal baik selalu menyertai Abang, amin. Gemes banget pengen gigit betisnya. Masya Allah udah pakai seragam ya nak. Duh, masya Allah banget, pokoknya kita doakan terus berkah barokah selalu buat pasangan Les dan Lar. Kemudian selanjutnya juga kita lihat di sini dari Kaniati nih, masya Allah, nah hari ini sekolah ya kesayangan kasepnya, masya Allah, love you sweetnya nak, sehat-sehat selalu ya anak pinter, soleh, belajar yang rajin, yang selalu bikin pandamu bangga, amin Allahumma amin. Ada Winda Onesan, semangat Abang sekolahnya, masya Allah nggak berasa udah makin besar aja Bang. Aduh, masya Allah. Kemudian juga dari Rita Damayanti juga tuh, masya Allah, Abang diantar bunda ke sekolah, gemes banget sih nak liatnya. Ada Alicia juga, si bayi sekolah udah pakai seragam gemes. Ada Khuryani juga buat menambahkan, apakah Abang sudah ganti jadwal masuk jam sekolah? Biasanya siang hari ya, tapi ini pagi hari. Kemudian selanjutnya kita lihat ada juga dari Dwi Lina juga nih, masya Allah, Abang diantar bunda ya nak, suara bundanya lembut amat, saya perempuan aja meleleh gimana suaminya ya. Aduh. Kemudian Paulina Esther juga ikut menambahkan,
Masya Allah, gemes banget anak soleh. Dan Dara Talib juga tidak mau kalah berkomentar tuh. Gemes, Masya Allah, gemes Abang Levian bilang. Kemudian selanjutnya para sahabat, kita lihat di sini ada sebuah unggahan mengerikan nih. Ada yang komentar aneh nih, nge-DM ya para sahabat ya. Alur Amka makin gak jelas, bener-bener sinetron gak ada tuntunan sama sekali. Padahal udah selalu menang awards, tapi alur cerita malah dibuat kayak gitu. Wajar sih ratingnya makin anjlok juga dan jadi bahan olok-olok fans sinetron lain. Kemudian juga kita lihat di sini, ini DM-nya ya. Pinter banget ya nipu para penonton, bilangnya udah masuk episode terakhir. Logika aja bro, kalau udah masuk episode terakhir harusnya nggak bakal ada tuh konflik baru. Lu bilang begitu juga supaya orang masih mau tetap pada nonton, padahal episodenya masih panjang. Aduh, nih DM kayak gini sepertinya ke Papa Biahlan dan langsung di ulti nih di sini nih kita lihat nih. Ih, lo sok up katanya ya. Sok ngatur-ngatur katanya ya, lu sok ngatur-ngatur pakai bilang nipu penonton lagi. Lu goblok, gak perlu gua gimmick-gimmick bilang episode terakhir supaya ditonton. Aduh, ada-ada aja sahabat ya. Namanya juga sinetron ya, kalau tantrum-tantrum biasa wajar, tapi kalau sampai nge-DM seperti ini nih ngeri banget ya. Dan kita lihat di sini, unggahan ini pun diunggah oleh Atar Mimi Handayani nih. Malu-maluin DM-DM kayak gini. Kalau nggak suka lagi sama Amka ya tinggalin aja. Nggak usah ditonton, daripada komen-komen kayak gini. Jadilah fans dan penonton yang baik. Semangat terus dasar, akan selalu nonton Amka sampai tamat ya. Kalau cuma tantrum biasa mah wajar, komplain sedikit ya wajar. Tapi kalau misalnya langsung main DM seperti ini ya, ini kurang ajar namanya ya. Apalagi disebut penipu lagi. Na'udzubillahimindalik. Ada-ada aja nih orang ya. Dan kita lihat sini nih, ada komentar dari Rizky Dedemin. Tapi ada baiknya juga, ini kan isi hati yang suka merong-merong di lepak judo katanya tuh ya. Kemudian kita di sini nih, semangat Leslar. Kemudian ini, kadang emang aneh sih orang-orang tersebut. Kalau tidak suka ya udah nggak usah dilihatkan, beres. Ngapain harus ngatur-ngatur? Di kehidupan nyata diatur juga harusnya gitu. Sinetron pun ingin sesuai dengan keinginannya. Aneh memang netizen ini, kaum-kaum baperan mungkin katanya tuh ya. Ada juga nih, betul dah tahu itu cuma sinetron, bohongan. Ih, ini mah malah merong-merong, aneh. Astagfirullah, na'udzubillah min dzalik. Semoga dijauhkan dari sifat seperti orang itu. Betul banget para sahabat ya. Ya kalaupun ibarat komplain, ya udah komplain biasa aja, nggak usah sampai di DM-DM segala macam, sampai bilang pembohong lah segala macam lah. Kemudian selanjutnya juga dari Komaria juga nih, gimana mau idola maju, acting doang aja daripada dihujat. Malu-maluin, apalagi yang pada komen di tim pro. Aduh, ngeri banget. Ada juga nih, nimak saja aku mah, soalnya di luar negeri jadi nggak bisa nonton TV gitu. Ya mendingan kayak gitu aja lah, nyaman, aman ya. Selanjutnya kita lihat di sini. Nah ini episode terakhir seperti ini. Aku mencintaimu karena Allah, Raja Skenario episode 113 draft 3 final kreatif. Dan kita lihat di sini. Tetap semangat buat Amka sampai episode terakhir. Aku yuk tetap kompak terus buat Amka. Betul banget, dikompakin terus.